Pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyatakan bahwa rencana Otoritas Jasa Keuangan untuk menghapus uang muka kredit kendaraan bermotor ini tidak akan berpengaruh signifikan pada pertumbuhan kredit. Darmin menegaskan bahwa banyak indikator lain yang harus digenjot untuk capai pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kredit. Otoritas Jasa Keuangan berencana memangkas lagi uang muka pembiayaan kendaraan bermotor. Perusahaan pembiayaan nantinya bisa menyalurkan kredit dengan DP 0% kepada nasabah tertentu. Memang pasti fungsinya adalah untuk mempermudah orang mengkredit, ya kan? Ya pasti ada, tapi hanya satu segi saja. Itu tidak cukup untuk menggerakkan ekonomi yang begini besar. Gitu loh, ekonomi itu nasional, makro. Ya, tadi kan saya sudah bilang, berbagai indikator sudah menunjukkan gerakan. Tapi apa betul sudah menggerakkan secara keseluruhan dan terus-menerus?